SV? Jadi okey. Jadi kita lihat mereka akan bertanding di sana. Ya, jadi kami juga akan mengalu-alukan anda semua untuk bertanding juga ni. Untuk merebut voucher Aeon bernilai RM100 melalui kuis sambutan kebangsaan dan Hari Malaysia 2015. Soalan-soalan semua berkitar berkisar mengenai kenegaraan. Ya, okey, jadi soalan hari ini apa dia, Syahidah? Soalannya senang je ni, okay. Kan? Hari-hari kita duk wawarkan di kaca TV. Soalannya ialah, bilakah sambutan Hari Malaysia diadakan? Sekali lagi, bilakah sambutan Hari Malaysia diadakan? Okey, kalau anda tak nak jawab, saya jawab. Jangan. Sebab saya pun nak jawab. RM100 tu. Sampai-sampai dia dapat. Okey. Ya, jadi hubungi kami di talian 0322828578 atau 8579 bermula dari sekarang. Untuk anda memenangi hadiah voucher Aeon bernilai RM100, berikan jawapan yang tepat dan kami akan maklumkan siapakah pemenangnya apabila tiba masanya nanti. Okey. Okey. Baik, selepas ini kita akan melihat laluan trafik semasa. Tapi sebelum itu kita ke Bingkisan Kelantan, katanya ada yang menarik ingin dikongsikan. Silakan. Mendekati golongan sasar atau pemintas setia Radio Klasik merupakan objektif utama ke arah menjadikan siaran radio yang semakin diminati ramai itu sentiasa dekat di hati pendengar. Konsep Masihkah Kau Ingat merupakan kolaborasi Radio Klasik bersama Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar antara program Turung Padang. Menampilkan artis-artis yang diminati ramai di samping juruhebah-juruhebah kesayangan bersama peminat dan pendengar dilihat satu usaha menjadikan Radio Klasik lebih dikagumi. Program ini antara program utama Radio Klasik bagi mendekatkan diri bersama pendengar di kawasan luar bandar terutamanya. Kolaborasi program seumpama ini merupakan kali kedua diadakan sejak dilancarkan 2 tahun lepas. Juruhebah tersohor Radio Klasik Turun Padang berjumpa dengan pendengar di Gomusang yang terdiri daripada pelbagai lapisan peringkat umur. Radio Klasik merupakan sebuah stesen radio RTM yang mengembalikan nostalgia terhadap karya, artis dan lagu yang popular sekitar 60-an, 70-an dan 80-an. Program yang mampu mengumpul ribuan penonton ini mendapat kerjasama sepenuhnya oleh Kesedar di Gomusang sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Kita berharaplah jalinan dan kerjasama di antara RTM Klasik dan juga Kesedar ini dapat kita panjangkan lagi di tahun-tahun hadapan. Dan saya melihat faedah yang sangat besar daripada program ini. Ini merupakan satu daripada acara utama untuk bersama dengan masyarakat di Kelantan. Jadi kami memang bercadang untuk meneruskan lagi usaha ini bersama dengan Kesedar dan lain-lain agensi agar kita dapat bersama masyarakat, sebab tujuan utama kita adalah untuk bersama dengan masyarakat. Lagu dia tu memang amat menghibur lah bagi kita lah. Mana setegia tu memang tak nak dilupakan. Mana mengamikkan kembali masa-masa silih kita tu. Maknanya zaman-zaman sekolah dulu pun, maknanya benda tu bagus mula kata. Gitu. Ibarat lagu tu lah. Pendedahan yang amat menarik pada zaman sekarang, di zaman di zaman anak muda yang semakin ketandusan, ketandusan sesuatu yang boleh kita jadikan bahan untuk dijadikan sesuatu bahan untuk mereka menarik minat ke arah perkara-perkara yang positif. So di sini kita harus diingat, tiada yang lama tak akan ada yang baru. Dan tiada yang klasik, takkan ada yang moden. Memainkan lagu-lagu klasik dan dengan lagu nasional seperti era 80-an, 60-an sendiri ataupun 70-an. Macam saya ni, golongan belia, saya amat meminati lagu-lagu lama seperti Rory Matika, Kalau Penyanyi Tempatan, Jamal Abdillah, Shidi. Pendedahan Radio Klasik ini amat menarik dan sesuai diadakan dengan situasi ketika ini di mana generasi Y semakin ketandusan sesuatu yang boleh menarik minat positif mereka. Tambah lagi di dunia ini tiada sesuatu yang kekal
atau sementara mahupun tiada yang lama, maka tidak wujudlah sesuatu yang baru, serta tiada yang klasik, tiada pula yang moden. Antara artis yang membuat persembahan ialah Jeffrey Dean, JJ, Amir Yukis, Datuk Malik Rizwan dan penyanyi tempatan Hasno. Manakala persembahan sketsa pula diterajui oleh Abius dan Ropi Cecupak. Laporan Maisara Syafiee dari Gua Musang.